Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji M. Nurhas, tokoh masyarakat, dan kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Rokis Am Nahdlatul Ulama Kabupaten Melawi periode 2018. Nah, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi terutama terkait dengan pelaksanaan Pilgub tahun 2018 ini untuk yang pertama, membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kemudian yang kedua, menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur 2018 ini. Baik yang dilakukan oleh paslon maupun oleh tim sukses. Kemudian yang ketiga, menolak tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye politik. Yang keempat, menyampaikan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian yang kelima, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoax atau berita-berita bohong. Yang keenam, mendukung upaya Polri terhadap penindakan para pelaku penyebar hoax atau berita bohong, baik perorangan maupun kelompok, sesuai hukum yang berlaku. Demikian himbauan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.